Assalamualaikum sahabat wakaf. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya berada di Dusun Sukurame, Desa Mangunan, Kecamatan Bingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Para wakaf yang dirahmati Allah, hari ini saya datang ke sini ingin melihat perkembangan proyek dari pembangunan proyek wakaf sanak air bersih di desa ini. Mari kita lihat apa saja yang telah dilakukan. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah, saat ini saya berada di tepat di atas sumur bor yang telah dilakukan oleh tim dari BWA. Alhamdulillah pengeboran ini telah dilakukan dengan kedalaman 100 meter dan alhamdulillah air sudah bisa mengalir, sudah bisa mengalir di bak yang berada di atas sana. Inilah instalasi listrik yang terpasang untuk menghidupkan sumur bor, pompa sumur bor sebesar 2200 watt. Mudah-mudahan instalasi listrik ini bisa dimanfaatkan, bisa lancar dalam menghidupkan pompanya. Tentu ini berkat bantuan dari para sahabat wakaf sekalian. Saya sudah berada di depan bak penampungan yang digunakan untuk menampung air dari sumur bor. Alhamdulillah bak ini sudah selesai dibangun dengan ukuran 4x4 meter dengan tinggi 1,5 meter. Insya Allah bak ini bisa untuk kemudian menampung sebesar 24 kubik air. Kemudian alhamdulillah atap bak juga sudah terpasang. Atap ini berfungsi untuk melindungi bak agar air tidak tercemar, tidak dimasuki oleh benda-benda asing yang akan mengotori air tersebut. Mudah-mudahan hasil dari pembangunan ini mampu menjadi pahala terbaik bagi para sahabat wakaf sekalian.